Terima kasih Yang Mohamad Datuk Speaker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Mula-mula sekali nak ucap selamat tahun Deepavali pada rakan-rakan yang akan menyambut. Terima kasih. Datuk Yang Dipertua, bajet Perdana Menteri yang bertemakan memperteguh ketahanan ekonomi, memperkasa transformasi dan melaksana janji. Ini makna bajet 2014 yang memakan berjanji untuk memakmurkan negara dan mensejahterakan rakyat. Namun Tuan Yang Dipertua, penelitian rapi bajet ini juga boleh kita katakan ianya mencerminkan bajet bagi habuan terpilih ataupun selective reward bajet. Kenapa kita kata begitu, Tuan Yang Dipertua? Kita dapati dalam bajet ini pemberian habuan kepada kumpulan-kumpulan tertentu dan seolah-olahnya meminggirkan kumpulan tertentu dalam bajet. Orang kaya dapat banyak habuan dan malangnya juga kita di negara kita ini dalam kumpulan-kumpulan etnik tertentu pun dibeza-bezakan. Jadi secara spesifiknya, hadiah kepada Bumiputera dalam butiran memperkasa Bumiputera digariskan dengan begitu jelas dan banyak. Seperti agenda Bumiputera sebagai agenda nasional, mengangkat agenda Bumiputera. Kemudian program peningkatan pelajar Bumiputera UiTM kepada 250,000 pelajar. Kemudian skim Jejak Jaya Bumiputera SJJB, skim amanah saham Bumiputera 2, dana equity Bumiputera dengan dana RM300 juta, pembangunan semula tanah Rizab Melayu, Super Tekun AIM. Datuk Yang Dipertua, saya tidak ada masalah dengan ini, malah saya sokong kuat ini. Malah saya juga tuntut supaya banyak lagi seperti macam tanah wakaf, baitul mal, wang zakat patut dipikirkan semula bagaimana untuk memperkasakan Bumiputera ini. Dan begitu juga kepada masyarakat India, dijanjikan malah Perdana Menteri mengucapkan romba nandri. Jadi diberikan RM100 juta untuk pendidikan, RM20 juta sebahagian pada ini untuk pendidikan awal dan RM50 juta untuk program SPUMI di bawah Tekun dan juga Amanah ITM Malaysia. Saya sokong kuat juga usaha ini. Tidak ada masalah bagi saya. Malah saya ingat juga memohon kerajaan untuk memberi pertimbangan kepada kaum India yang tinggal di ladang-ladang, terutama sekali di kawasan saya di Dumbung Tebal. Daif sangat. Jadi saya mohon beri perhatian. Malangnya bagi masyarakat Cina, walaupun ada peruntukan sekolah banyak RM50 juta, tapi tidak diterangkan secara spesifik seperti yang diberikan kepada kaum-kaum lain. Jadi itu yang secara awalnya Tuan Yang Dipertua. Dan kalaulah persoalan ini Datuk Yang Dipertua berterusan, bagaimana hendak kita memakmurkan negara dalam bajet 2014 ini tidak langsung menyentuh usaha-usaha untuk memerangi rasuah, membatras penyelewengan dan juga menangani pembaziran. Jadi Ketua Audit Negara dengan jelas membuat laporan yang pembaziran di tiap-tiap tahun di sekitar 20 hingga 30 bilion ringgit, malah paras hutang negara pun cukup teruk pada hari ini, iaitu di tahap 53.5% KDNK berbanding dengan 43% tahun 2008. Ini menghampiri 55% paras bahaya, Datuk Yang Dipertua. Dan bagaimana kalau kita nak memertabatkan rakyat sekiranya bajet pembangunan dikurangkan dan perbelanjaan pengurusan ditingkatkan begitu kuat dan begitu banyak, dan dalam masa yang sama juga kita dapati pelbagai program, pelbagai subsidi untuk memberi manfaat besar kepada rakyat terus dihapuskan ataupun dikurangkan. Pertubah minta laluan. Saya minta maaf ni apa. Setengah minit. Okey. Terima kasih Tuan Dipertua. Tadi Yang Berhormat Ibu Tebah ada menyebut sumbangan dalam bajet ini
50 juta kepada masyarakat India. Saya nak tanya pandangan yang berhormat, yang bertebar. Dalam bajet 2013 yang tahun lepas, didapati bajet dia memperuntukkan 34.5 juta untuk 4,212 usahawan masyarakat India di bawah skim pembangunan usaha masyarakat India. Saya dipahamkan yang tahun lepas pun tidak dilaksanakan lagi. Bagaimana pula tahun ini? Apa komen yang berhormat? Sila. Terima kasih. Terlalu sebenarnya saya akan sentuh ke dalam pelaksanaan, sebab fokus bahasan saya ini ialah dalam aspek pelaksanaan untuk, dan kalau bila kita masukkan persoalan itu dalam ini dalam ucapan saya. Yeah. Jadi Datuk Ian, betul, kalau kita teliti bajet ini, bajet 2014 ini sejumlah 264.2 bilion ringgit diperuntukkan, dan pecahannya untuk pengurusan ialah 217.6 bilion dan untuk pembangunan 44.5 bilion sahaja. Ini peningkatan pada pengurusan tetapi pengurangan pada pembangunan. Dan kalau kita pecahkan lagi juga, kita dapati peningkatan kepada pengurusan ini meningkat daripada tahun 2010 lagi. Macam 2010 peruntukan diberi RM 15.6 bilion, 2011 182.6 bilion dan 2012 RM 205.56 bilion dan 2003 216.2 bilion. Jadi ini peningkatan tiap-tiap tahun belanja pengurusan. Namun demikian, ataupun bajet pembangunan menurun daripada tahun 2010 hingga ke tahun 2014 seperti yang disebutkan. Ini maknanya apa? Ini maknanya peningkatan bajet pengurusan ini tanpa memberi perhatian langsung kepada teguran-teguran yang dibuat oleh Ketua Audit Negara ini akan membuka ruang atau pendedahan kepada penyelewengan dan juga pembaziran. Dan dalam soalan yang sama juga, kekurangan ataupun kurangnya bajet pembangunan ini bermakna terbantutlah pelbagai pelaksanaan, berbagai-bagai projek yang membawa manfaat besar kepada rakyat jelata keseluruhannya. Kalau kita perhatikan ini, terutama sekali di rakyat jelata di kawasan luar bandar, peruntukan bagi di kawasan pembangunan luar bandar dikurangkan sebanyak RM 545 juta ringgit untuk yang tua. Sama sekali kalau kita perhatikan, dan kalau kita dapat pecahan lagi, kita lihat seperti bekalan elektrik luar bandar dikurang 47 juta. Bekalan air luar bandar dikurangkan 136 juta. Jabatan Kemajuan Orang Asli 24 juta. Dan begitu juga kalau Institut Kemahiran MARA RM 50 juta. Ini kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada rakyat turut terjejas dengan bajet ini. Dan Kementerian Kerja Raya, ini untuk pembangunan apa, infra, Datuk Yang Tua, Sabah dan Sarawak mengalami yang teruk. Sabah dikurang RM 72.9 juta, Sarawak RM 86 juta. Dan begitu juga dengan Kementerian Kesihatan, kurang sebanyak 130 juta. Kekurangan dalam Kementerian Kesihatan ini terutama sekali di kawasan luar bandar di Sarawak, seperti yang dilaporkan oleh rakan-rakan kita, yang peningkatan penyakit TB. Di ini patut juga diberi perhatian, Datuk Yang Tua. Seperti yang saya sebutkan tadi, Datuk Yang Tua, saya nak fokuskan dan saya bawakan perkara ini sebab saya nak fokuskan kepada aspek-aspek pelaksanaan program-program ini. So, dalam aspek perkenaan ini, saya pilih memperkasa Bumi Putera, usaha untuk memperkasa Bumi Putera dengan penekanan pada satu program khusus, iaitu program Tekun. Saya sentimental dengan program ini, Datuk Yang Tua, kerana program Tekun ini saya yang asasnya mula dulu, dan saya menjadi pengarah urusannya yang pertama masa di USM dulu. Jadi saya terlibat dari aspek membentuknya, desain kuesioner, bagaimana membuat permohonan, meluluskan permohonan, falsafah di sebaliknya, berfikir bagaimana nak mengatasi masalah di Fortress. Dan saya menyambut baik sangat surat kerajaan dalam bajet ini, kerajaan tambah lagi banyak 700 juta lagi untuk program Tekun ini. Namun kebimbangan saya yang saya rasa betul-betul kecewa
ialah apabila menteri, timbalan menteri memberi jawapan kepada Bayan Baru yang mengatakan defaulters rate yang tak bayar balik hutang ini adalah 45%. Ini adalah tinggi. Ini adalah tinggi, Tuan dan Puan. Ini bermaknanya apa? Ini bermaknanya kalau 10 orang pinjam, 4 ke 5 orang tak bayar. Kalau 100 orang, 450. Kalau 1 orang, 45. Kalau 1,000 orang, 450. 10,000, 4,500. 100,000, 4,500 orang. Dan sekarang kita dimaklumkan bahawa lebih 200,000 orang sudah menjadi ahli tekun. Ini kalau 45%, berapa? Dan kalau kita fikirkan dari segi nilai keuangannya, Datuk Yang Dipertua, berapa wang yang kita hilang, yang kita bazirkan? Kita dimaklumkan bahawa 2 bilion lebih sudah pun dibelanjakan untuk program ini. Kalau 2 bilion, kalau 45% tak bayar ini, Datuk Yang Dipertua, ini bermakna apa? Ini bermakna hampir 1 bilion ataupun 900 juta yang tidak bayar. Jadi saya harap selepas ini menteri boleh memberi jawapan kepada kita bagaimana cara, adakah usaha yang konkret kita lakukan untuk kita recover dengan izin ni apa orang yang tak bayar balik ni apa pinjaman tukar ini. Dan ini juga saya lagi ini apabila dalam kempen Sungai Limau pengerusi tekun umumkan ya, pengerusi tekun umumkan Datuk Hamidah Osman umumkan di Dun Sungai Limau yang tekun akan memberi pinjaman kepada 222 orang. Ini pengumuman on spot ini. Ini bermaknanya apa? Saya masa mula-mula buat projek ini dulu pada masa itu Yang Berhormat Jeli dan juga Yang Berhormat Besut adalah menteri yang bertanggungjawab itu. Saya kata okey, mula sekali kalau kejayaan projek ini jangan ada campur tangan politik. There must be no political interference. Yang betul dengan izin. Tapi bukan bermakna yang orang politik tidak boleh kaut pulangan politik. Dia boleh buat gitu. Mana masa membuat pemberi pinjaman, masa meluluskan pinjaman, nak present check, boleh panggil orang politik bagi. Dulu yang kita buat macam tu pun jadi dapat. Tapi pengumuman yang macam ini, ini maknanya mana dia borang tu, proses temuduga pun boleh lulus tu. Itulah, kalau itulah caranya, maka kita tidak hairan. Kita tidak hairan defaulters rate ini begitu tinggi. 45% merugikan, membazirkan duit dan yang lebih malang lagi menyekat peluang orang-orang lain lagi yang memerlukan bantuan. Jadi orang yang genuine, orang yang perlu bantuan ini tak dapat, tapi orang yang tak sepatutnya dapat, dapat. Itu kebimbangan saya dan harap ini dapat diberi perhatian Datuk Yang Dipertua. Okey, saya nak sentuh ke pula tentang usaha untuk memperkasakan tertiary, pendidikan tertiary. Saya sambut baik juga pengumuman kerajaan, pengumuman yang memaparkan untuk mempertingkatkan grant ataupun ia peruntukan kepada pengajian tinggi itu utamanya. Dalam grant pendidikan diumumkan akan diberi 30 juta lagi. Lebih besar lagi dari samping keseluruhan 50 juta yang in fact Kementerian Pendidikan dapat yang terbanyak ni apa Datuk Yang Dipertua. Saya yang nak bangkitkan di sini ialah berkenaan dengan ni apa usaha-usaha penyelidikan ini. Ya, gulung. Ya, kita sambut baik terutama sekali dalam bidang sains, teknologi dan inovasi. Tapi dalam masa yang sama the soft research ataupun penyelidikan dalam bidang sosioekonomi yang memberi input besar kepada pembentukan dan pelaksanaan dasar kajian perlu juga diberi perhatian. Kalau dibanding dalam tahun 70-an dulu, awal tahun 70-an dan 80-an, kita dapati di USM umpamanya, ada sebuah institusi yang menjalankan penyelidikan-penyelidikan yang macam ini. Yang buat penyelidikan kemudian diberikan kepada kajian untuk dilaksanakan program-program. Apa dia penyelidikan ini? Penyelidikan umpamanya macam The Muda Agricultural Project. Dia buat apa? Dia study pemilikan dan juga pengusahaan tanah di kawasan muda.
kemudian dia bentuk daftar pemilik, bentuk ni apa, sistem kupon negara. Kemudian ada perjanjian seperti NIDAS, National Integrated Data System, yang dipropori oleh masa itu Profesor Kamal Saleh. Jadi apa yang dia kaji? Dia kaji tentang semua sistem pemilikan tanah, desain satu sistem yang diberikan kepada kerajaan macam e-tanah, yang sistem komputer tanah yang buat kupon, yang buat sistem tanah. Itu. Kemudian begitu juga dengan projek Tekun, Amanah ETA Malaysia. Jadi ini semua, ini maksud saya adalah research action program ataupun penyelidikan tindakan, action research. Dan ini patut juga diberi perhatian di samping penyelidikan-penyelidikan sains yang seperti yang saya sebutkan tadi. Ini kaitan Datuk yang betul dengan sistem di universiti sekarang ini. Kita dapati seperti Bukit Bendera bangunkan dan saya sebutkan semalam, yang merodumnya kedudukan status universiti-universiti kita di sini. Ini perlu sekali kita lihat sistem pembelajaran dan juga pengajaran, terutama sekali cara kita rekrut student masuk dalam universiti, dan malah lebih penting lagi penjawat-penjawat yang penting di dalam universiti itu, daripada naib chancellor, timbalan-timbalan naib chancellor, dan juga ketua-ketua jabatan, dekan-dekan dalam universiti. Mesti dikaji semula sistem pendidikan itu supaya kecemerlangan universiti ini dapat kita ambil ataupun dipulih kembali. Jadi Datuk yang dibetul, sedikit saja lagi dalam pengumuman. Sebenarnya cukup susah kalau kita nak rumuskan apa yang kita fikirkan banyak dalam masa yang sedikit. Namun demikian, saya nak ulang kembali dalam rumusan ini, yang aspek-aspek pelaksanaan kepada program-program yang digariskan itu perlu kita beri perhatian juga. Bajet kita kena bagi ini. Sebab itu, sebab apa? Sebab kita tingkatkan ni apa, bajet yang cukup besar dalam bidang pengurusan, malangnya kita tak bagi perhatian penting dalam dalam aspek-aspek yang sebutkan ini, Datuk Yang Di-Pertua. Jadi saya ucapkan terima kasih di atas masa yang diberikan. Terima kasih, Datuk Yang Di-Pertua. Ya, Teno.